Nah ini untuk teman kita sobatku ya, yang untuk sore-sore pantau anakan burung gereja yang tersedia di kiosnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum sobatku, selamat sore. Untuk sore ini On Channel hadir kembali di Pasar Burung Pramuka, tepatnya di parkiran motor belakang gedung Pasar Pramuka. Di depan ada belokan ya, yang masuknya dari samping gedung Pramuka, dan di sebelah sini ada Garuda Minang untuk masakan Padang, dan untuk memang sebelah sini ada gang. Coba kita lihat sobatku untuk kiosnya. Alhamdulillah untuk yang pertama nih, stok burung apa aja ya di kios burung alhamdulillah yang pertama, nanti kita bisa tahu ya untuk harga-harganya di sini. Nah untuk kiosnya adanya di sebelah sini untuk kios burung alhamdulillah. Dan untuk dukungannya OM Channel, mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan terima kasih. Kita sapa untuk mas bosnya, terima kasih banyak sobat untuk yang sudah setia menonton OM Channel. Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan untuk urusannya, diberkahkan untuk rezekinya. Untuk teman-teman kita nih, untuk sore-sore yang lagi pantau di kios burung alhamdulillah. Nah ini untuk mas bos. Oke, gimana bos? Assalamualaikum mas bos. Waalaikumsalam. Tanggal 23 ya? Iya. Yang lagi ready di kios alhamdulillah apa aja tuh? Kaset raksasa. Wah, kaset raksasa masih ada ya? Masih ada. Terus murai palangka, kuda hutan. Mantap. Apa tembok, gasor ya. Untuk yang gasoran tersedia ready banyak mas ya? Banyak banget, mulai tersedia ready mulai dari harga 3.500 nyampe atas. Mantap. Tergantung spek ya. Untuk yang muda hutan? Muda hutan itu 1.3, 1.5, 1.7. Mantap. Tergantung ekor. Ya. Untuk yang kirim-kirim bisa mas ya? Bisa. Dibantu ya? Oh, dia bisa. Terus kirim-kirim keluar daerah ya? Daerah bisa. Mantap. Untuk yang bisa dijangkau aja mas ya? Iya, betul. Untuk yang mau tukar tambah kicomannya bisa mas? Bisa langsung, bisa langsung aja ya? Alhamdulillah. Mantul. Terima kasih banyak mas ya. Jangan lupa subscribe guys Burung Alhamdulillah dan Okrenji Channel. Terima kasih. Oke mas, kita langsung pantau ya. Siap. Untuk burung-burung yang tersedia di kios burung alhamdulillah. Untuk pertama sobatku kita pantau nih dari anakan atau lolan ya. Untuk lolan cigun dan burung gereja mas ya. Ini untuk yang cigun bagian depan berapa nih mas? Cigun 120 ini udah mulai mandiri kalau cigunnya ya. 120 udah mulai mandiri ya. Satu lolo tapi udah mulai makan sendiri. Udah mulai makan sendiri ya. Ini ya. Untuk setengah ada 2 ekor mas ya. Ada 3 ekor, 4 ekor nih ya. Oh ada atas. 4 nih, atas juga ada ya. Untuk yang sudah dipisah nih. Terus kalau gereja nih, lolan gereja berapa nih? Stok lumayan banyak ya. Harganya dikasih berapa ini? 50.000 aja. 50.000 ya. Untuk burung gerejanya nih yang anakan. Stok masih lumayan banyak. Silakan dipantau bosku ya untuk yang lagi cari burung gereja. Nah, untuk yang mau pantau bisa itu petunjuk video. Untuk yang kirim-kirim juga bisa. Ada kontak WA yang ada di deskripsi video. Ini untuk kolibri dada merah yang sudah rajin bunyi nih ya. Harga kena berapa ini mas? 160 aja. 160 ya? Sudah rajin bunyi. Rokok dan juga ada. Siap dipantau mas ya. Dari burung kolibri yang sudah rajin bunyi nih. Ini untuk yang trotolan udah rajin bunyi juga nih untuk pantauan. Harganya kena berapa ini mas? 160 sama ya. Ini untuk burung dari kolibri yang dada merah yang masih trotol, terpantau udah rajin bunyi juga. Nah untuk sobatku lagi cari burung ini silahkan merapat ya. Ini untuk bagian kowul atau kolibri wulung yang masih trotolan, harganya 270 udah kepantau bunyi apa belum? Udah pur total ya. Udah purnya sir pijo. Untuk pantauan udah mulai bunyi mas ya, dari burung kolibri yang trotolan yang wulung. Nah ini untuk yang bagian dewasa dari kolibri wulungnya juga tersedia ready ya. Harganya sama dikasih 270.000, burungnya udah makan pur soalnya ya. Nah ini untuk burungnya udah makan pur, silahkan sobatku dipantau untuk burungnya mulus. Untuk opior paruh tebel yang sudah makan pur total ya, untuk purnya sir pijo. Harganya 130.000, burungnya mulus. Silakan dipantau sobatku untuk yang lagi cari opior paruh tebel nih, tersedia ya untuk burungnya. Ini untuk stoknya dari burung sikatan londo lokal, harganya 120.000. Burungnya udah full total ya dari burung sikatan londo ini. Nah untuk sobat kita mania nih yang lagi cari burung sikatan londo lokal silahkan merapat. Sudah makan pur sirup hijau dan untuk posisinya seperti ini untuk burungnya lagi dokor nih. Nah ini untuk teman kita nih yang sedang pantau ya dari burung murai.
Mas, ini untuk mulai-mulai apa, Mas? Mudah-mudahan ini datangnya mau tertambah. Ya, mudah-mudahan mau tuker tambah ya. Mantap. Kalau di sini kan bisa tuker tambah. Bisa ya. Yang penting cocok harga dan ya, burung ya. Mantap. Untuk peledakan bakaunya nih yang pur total, ini juga tersedia ready. Harganya dikasih Rp270.000 dari burung peledakan bakau. Nah, untuk sobatku lagi cari burung ini, silakan merapat ya. Untuk burungnya udah pur total dan mulus. Ini untuk stoknya dari burung cuca hijau yang dari Madura ya. Harganya dikasih Rp650.000 dari burung cuca hijau yang dari Madura. Nah, untuk posisinya seperti ini ya, dari burung cuca hijau yang dari Madura. Nah, untuk sobatku lagi cari burung ini, silakan merapat, tersedia ready ya. Untuk selotan, Mas ya. SKP nih. SKP nih. Untuk yang sudah rajin bunyi ya. Rajin bunyi. Harganya kena berapa nih? Selot. Rp300.000 di nego-nego bisa ya. Rp300.000 di nego-nego ya. Jadinya Rp260.000. 260. Ya. Wah, lumayan jauh ya untuk negonya ya. Iya. Yang penting lancar. Stok masih ada apa enggak? Masih dong. Masih. Siap bungkus bosku untuk SKP-nya. Nah, dibungkus ya. Ini untuk Mas bosnya yang beli nih. Ketawa-ketawa terus dia. Terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Mas bosnya. Untuk pantauannya bosku. Nah, bos, ini yang tadi bapaknya tuker empa mudah-mudahan. Iya. Ini tuker hijau body beat. Ini tuker hijau body beat. Mantap. Ini juga bisa tuker tambah gitu. Mantap. Yang penting harga dan burung cocok ya. Ya. Sama-sama enak lah. Iya, mantap ya. Hijau body beat ya. Siap. Mantap aja. Oke, bungkus bosku. Hijau burungnya nih. Nah, ini untuk Pak Bos yang lagi tuker tambah. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan burungnya aman mudah-mudahan ya. Iya. Serak kawan dari hati nih untuk burungnya. Ini untuk persediaan dari burung yang trotolan dari Murai Palangka. Ini juga tersedia ready. Harganya dikasih Rp950.000 dari Murai Palangka yang trotolan. Nah, untuk sobat Kicomania lagi cari burung Murai Palangka, ini juga tersedia yang bukan trotolan, jantan ya. Burung masih semi kuran. Stoknya masih lumayan banyak ya, nyampe ke atas nih. Untuk stoknya dari Murai Palangka yang dewasa, untuk yang ekor panjang ya ini, harga dikasih Rp650.000. Burungnya semi furan ya dari burung Murai Palangka dan siap untuk dipantau. Ini untuk persediaan dari Murai Palangka, masih stok lumayan banyak ya untuk pantauannya. Tinggal merapat sobatku dipantau untuk burungnya nih. Sampai ke sebelah sini nih untuk Murai Palangka, stok masih full. Ini untuk kapas tembak Mas ya. Kapas tembak rajin banget. Ini udah rajin bunyi ya pantauannya ya. Iya. Harganya dikasih berapa ini Mas? 450 aja. 450 ya. Iya. Stok masih banyak Mas ya. Masih banyak. Udah makan pur apa belum Mas? Kalau burung kayak gini jangan dipurin ya. Jangan dipurin ya. Biar suaranya kristal. Jadi meskipun udah makan pur tetap pakai buah. Buah sama jangkrik. Buah sama jangkrik ya. Mantap. Ini untuk penampakan nih dari burung kacernya, yang kacer terkenal kacer raksasa di kias burung alhamdulillah ya. Mantap. Untuk kacer KTP mana Mas? Pontianak atau Kalimantan? Biasa ya. Harganya berapa ini? 320 ya. Mantap. Bisa dinego bensin lah. Langsung aja merapat bosku ya. Stok masih banyak banget. Stok masih banyak. Burung semi puran atau domestik semi pur? Semi pur. Semi ya. Sudah pur halus tapi ya semi pur lah. Oke, mantap. Nah, ini untuk stok-stok nih dari burung kacer yang harganya 320. Stok masih banyak ya, silakan dipantau untuk burungnya. Di kios burung alhamdulillah juga banyak untuk mudah hutannya Mas ya. Hutan yang contohnya kayak gini ya. Yang kayak gini contohnya nih. Harganya kena berapa nih Mas? 1.3 ya. 1.3 ya. Untuk yang mudah hutan. Ekor putihnya ini deh panjangnya. Mantap ya. Untuk makan pur apa belum Mas? Kurang semua ya. Kurang semua. Stok banyak ya? Stok banyak banget yang terkelewat. Yang terkelewat juga ada ya. Kayak gini. Harganya paling tinggi berapa itu? 1.7 ya. 1.7 paling tinggi ya yang kelewer. Mantap. Yang 1.5. Nah, kalau yang kayak gini 1.3. Oke. Untuk burung jominya nih, untuk ekor posisi lagi dokor ya. Harganya dikasih Rp200.000 dari burung jomin. Nah, untuk sobatku lagi cari burung jomin, ini tersedia ready. Silakan dipantau ya dari burung jominnya. Tersedia juga nih. Nah, ini untuk teman kita sobatku ya, yang untuk sore-sore pantau anakan burung gereja yang tersedia di kiosnya alhamdulillah untuk yang pertama ya.
diperiksa dulu atau dipantau dulu sebelum membeli. Sholat mas ya, untuk anakan gereja. Harganya dikasih berapa ini mas? 50 ribu aja ya. Masukin mas, untuk anakan dari gereja ini ya. Untuk anakan gereja, burung gereja maksudnya ya. Untuk mas Gatot ya. Ini untuk mas bosnya nih yang beli sore-sore pak. Terima kasih banyak mas ya. Mudah-mudahan saya selalu untuk mas bosnya nih. Untuk Sri Gunting Hitam atau Awar-Awar ya. Terus ada juga nih, untuk harganya 120 ribu dari burung ini. Ini yang mata putih ya? Mata putih? Mata hitam? Mata hitam ya? Sudah makan fur belum nih? Beralus ya bos? Beralus ya. Untuk Sri Gunting Abu ini juga tersedia ready. Untuk harganya 180 ya? Iya. Sudah makan fur belum? Beralus juga sama. Sudah beralus ya, burungnya mulus. Untuk Sri Gunting Abu-Abu. Untuk tepus luriknya nih. Yang lagi keadaan dorong ekor ya atau bondolan, harganya 130.000. Burung semi furan ya dari burung tepus lurik. Tinggal dipantau sobat untuk yang lagi cari burung tepus luriknya, bagian besar. Terus ada juga nih untuk awar-awar yang mata putih ya. Nah, ini yang mata putih bos. Yang mata putih harganya kena berapa? 175 aja. 175. Udah makan fur belum nih? Fur halus juga sama. Fur halus sama ya. Untuk awar-awar mata putih, burungnya mulus nih. Kalau yang sebelahnya Kepodang nih? Kepodang Bali. Kepodang Bali harga berapa? 320. 320. Udah makan fur belum? Fur total. Udah fur total ya. Untuk Kepodang Balinya. Ini untuk stok dari Kepodang Jawa juga tersedia ya. Harganya kasih berapa nih mas? 200.000 aja. 200.000 rupiah. Udah makan fur belum nih? Fur total semua bos. Fur total semua ya. Untuk bagian atas nih. Posisi burungnya dokor mas ya? Iya. Boxer Rembo berapa? Boxer Rembo 190 aja lah. 190.000. Stok banyak banget. Stok banyak mulus ya. Stok banyak dan mulus-mulus untuk burungnya ya. Ada makan fur juga nih? Fur halus. Fur halus. Untuk Boxer Rembo. Sisa ranting ya? Sisa ranting Jawa ini. Sisa ranting Jawa berapa nih? 200.000. 200.000 ya. Untuk sisa ranting Jawa. Burung pemakan buah ini ya. Iya. Mulus nih untuk burungnya nih. Untuk yang tadi burung ini silakan merapat ya. Kalau yang sebelahnya? Kalau Sri Gunting mata putih lagi. Yang Sri Gunting mata putih udah tadi ya. Ini untuk cikrak nih ya. Yang cikrak gombu ini juga tersedia ready. Harga dikasih 35.000. Burungnya udah makan fur belum ya? Fur total itu. Burung. Udah fur total ya. Udah burung lama nih rawatan. Mulus. Stok banyak ya. Ini untuk burung dari perenjak atas yang sudah makan fur, stok banyak banget ya. Harganya 75.000 udah makan fur. Untuk yang bahan juga tersedia harga 25 dari burung perenjak atas. Tinggal dipantau sobat ya untuk yang lagi cari burung ini. Ada selotan mas ya? Selot lagi nih. Selot lagi. Yang, kapas tembak yang gacoran ya bos? Kapas tembak yang gacoran. Selot lagi. Harganya dikasih berapa ini? 430 aja. 430? Ya, kan di sini bisa nego-nego. Bisa dinego ya? Nego. Oke, mantap bosku. Langsung dibungkus ya. Nah, dimasukkan seperti ya dari burung kapas tembak yang sudah gacoran untuk mantauannya. Ini untuk opior Jawa yang sudah rawatan lama udah makan fur ya. Harganya dikasih 60.000. Dari burung opior Jawa tersedia masih banyak untuk ready-nya ya dari burung ini. Untuk cuca wilis yang keadaannya lagi bondol ya. Harganya dikasih 75.000. Dari burung cuca wilis lagi dokor ini ya. Udah kelihatan ekornya sedikit. Tinggal dipantau seperti ya untuk yang lagi cari burung cuca wilisnya. Ini untuk stoknya banyak ya dari burung cuca daun. Harganya dikasih 80.000 dari burung cuca daun ini. Nah untuk sobatku lagi cari burung cuca daun, tersedia ready nih. Tinggal dipantau ya untuk burung dari cuca daun. Ini untuk stok. Ini untuk stok dari air mancur yang ekor klever. Harganya dikasih 110.000. Sudah full total ya dari burung air mancur ini. Nah, untuk sobatku lagi cari burung air mancur tersedia nih, untuk yang dapur. Untuk jalak rio yang sudah pur total dan sudah rajin bunyi, harganya dikasih 220.000. Kalau yang bahan 150. Bahan 150 ya. Ini untuk yang sudah pur total dan rajin bunyi.
Ini untuk pentet kembang yang sudah pur total jantan dan sudah pantau bunyi, harga 100.000 dari burung pentet kembangnya. Nah, untuk sobatku lagi cari burung ini silakan merapat ya. Tersedia juga nih untuk nego, bisa langsung pantau ke kios. Ini untuk yang burung cipo yang sudah makan fur ya, harganya dikasih 35.000. Ini untuk sayapnya sengkle ya, sebelah. Ada yang sengkle satu. Ada yang sengkle satu, harga 35.000 untuk yang sudah makan fur. Ini untuk yang bagian atas, untuk yang masih ombyokan juga tersedia ready ya. Nah, untuk yang ombyokan kasih harga 15.000 dari burung ciponya ya. Ini untuk yang sudah makan fur. Nah, ini untuk ombyokannya ya, masih tersedia, lumayan ada pilihan. Silakan merapat sobatku untuk yang lagi cari burung cipo yang ombyokan. Ini untuk stoknya dari burung rowo-rowo besar ya, ini juga tersedia ready. Harganya dikasih 175.000. Burungnya semi furan ya, keadaan lagi bondolan. Untuk burung rowo-rowo besar. Ani Siberia ini juga tersedia ready untuk yang sudah makan fur total, harga 120.000. Dari burung Ani Siberia. Nah, untuk sobatku lagi cari Ani Siberia, silakan merapat ya. Ini tersedia ready. Burungnya mulus ya, dari burung Ani Siberia ini. Untuk jala kebonnya nih yang mata putih, ini juga tersedia ready-nya lumayan banyak nih. Harganya dikasih 60.000 dari burung jala kebo yang mata putih. Untuk burung seperti ini udah gampang banget makan fur ya. Udah fur total, meskipun dia masih ombyokan tapi udah makan fur cepet untuk burung jala kebonnya. Untuk burung BO-nya ya, ini juga tersedia ready. Harganya dikasih 2 juta rupiah. Ini udah mulai ngeromet ya. Kalau orangnya itu udah ngeromet. Udah mulai ngedumul katanya. Udah ada suara-suaranya ya dari burung BO. Salat mas ya. Mantap nih. Burung apa mas? Caranting. Untuk pantauan udah bunyi apa belum mas? Oh udah bunyi. Harganya kena berapain? Ini yang 200.000. Jadi 180 aja ya. Mantap. Bungkus mas. Dari burung Sutarantingnya ya. Nah, dibungkus bosku untuk kita ranting. Nah, ini untuk stoknya dari burung jala kapas. Tersedia ready lumayan banyak ya. Harganya dikasih 55.000. Burungnya ini semi furan ya. Tapi udah makan fur alis kelihatan nih. Tinggal dipantau sobatku untuk yang lagi cari burung jala kapas. Stok masih banyak, ada jantan dan betina. Untuk kerucuk Jawa Timur terpantau ya. Harganya dikasih 28.000. Nah, untuk yang bondolan nanti tinggal negonya di kios dari burung kerucuk Jawa Timur. Ini untuk persediaan. Ini untuk burung flamboyan yang sudah makan fur total dan untuk pantauan burung rama nih. Harganya dikasih 20.000 dari burung flamboyan. Nah, untuk sobatku lagi cari burung flamboyan, ini juga tersedia ready. Silakan dipantau ya untuk burung dari flamboyan ini. Untuk cuca kerinci atau siri-siri ori Sumatera nih, harganya kena berapa mas? 135.000 ya. Ini udah terpantau bunyi apa bagaimana? Ya, pancing apa lagi bunyi itu. Oh, untuk pancingan ya. Ini untuk stok dari burung mantenan kecil yang bagian jantan ya, harganya dikasih 35.000. Burungnya keadaannya seperti ini ya, masih dorong-dorong atau bondolan. Dan semi furan untuk burung dari mantenan kecil. Mantenan besar yang bagian betina. Ini juga tersedia untuk yang mulus. Harganya dikasih 145. Udah makan fur apa belum nih? Fur total semua. Udah fur total ya untuk mantenan besar yang bagian betina. Nah, untuk yang jantan nih dari mantenan besar lagi keadaan bondol ya. Harganya 175.000 dari burung mantenannya ya. Terpantau untuk burungnya udah rajin bunyi mas ya. Udah makan fur apa belum yang ini? Udah fur total ya. Untuk mantenan besar bagian jantan. Nah, untuk yang mulusan nih dari mantenan besar bagian jantan, harganya dikasih 200 mas ya. 200.000. Untuk yang jantan udah makan fur sir hijau, udah rajin bunyi. Nah, untuk yang sebelahnya ada patuk bawang.
Harganya kena berapa nih jantan? 250. Stok banyak banget. Stok banyak banget, udah platuk-platuk belum nih? Iya. Nego di kios ya. Nego di kios ya. Udah rajin bunyi Mas ya? Rajin banget. Udah rajin bunyi ya. Dari platuk bawang. Ini untuk stok dari burung betet Jawa Timur yang sudah terpantau jadi. Harganya dikasih 400.000. Burungnya ada makan pur dan ekor mulus ya, dari burung betet Jawa Timur yang sudah terpantau jadi. Nah untuk sobatku lagi cari burung ini, silakan merapat tersedia ya. Untuk burung kacernya udah terpantau jadi ya, atau udah berbunyi. Harganya dikasih 550 ya, dari burung kacernya. Pastinya untuk burung seperti ini udah terpantau bunyi, sudah makan fur ya. Silakan dipantau selengkapnya nih, untuk kacer. Untuk jalak suren terpantau yang udah jadi ini ya, harganya dikasih 500.000 dari burung jalak suren. Nah untuk sobatku lagi cari burung jalak suren, ini juga tersedia ready. Silakan dipantau ya untuk burung dari jalak suren ini. Ini untuk stoknya dari burung gelatik batu tersedia ready, lumayan banyak ya. Harganya dikasih 45.000 untuk yang gelatik batu Jawa nih. Untuk jantan dan betina ada di sini. Nah untuk sobatku lagi cari burung ini tersedia, silakan merapat ya untuk burung dari gelatik batunya nih. Ini untuk stoknya dari burung sogon yang pilihan ya. Harganya dikasih 35.000. Nah untuk nego-negonya bisa langsung merapat ke kios dari burung sogon yang pilihan ini. Stok masih lumayan banyak, ada pilihan dari burung sogon. Silakan merapat ya, dipantau untuk burungnya. Ini untuk stoknya dari Foxe Mandarin yang sudah terpantau bunyi ya. Harganya dikasih 180.000. Burungnya sudah makan formasinya untuk burung seperti ini. Nah, ini untuk posisinya dan mulus. Silakan dipantau sobatku untuk yang lagi cari burung Foxe Mandarin. Untuk Mas Bosnya terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak OMG Channel ya. Wow. Sukses selalu terus. Amin. Pokoknya mantap terus lah. Amin. Terima kasih banyak nih. Mudah-mudahan saya selalu untuk Mas Bosnya ya. Mantap. Oh. Untuk kios alhamdulillah mudah-mudahan makin sukses aja nih ya. Amin. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari kios burung alhamdulillah. Terima kasih banyak sobatku untuk yang sudah menonton. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.